Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Macam biasa, aku nak buat hari ni kek juga. Kek coklat moist atau kek coklat lele. Okay, nampak tak coklat aku padu guys. So, jom kita buat. Sebelum tu macam biasalah guys, subscribe lah dulu, share, like, komen. Okay guys, please guys. Okay, macam biasa kalau kita nak buat kek mestilah kena ada telur. 4 biji telur grade A atau grade B pun boleh. So aku masuk esin vanila untuk hilangkan honey dia. Okay, kau kena masuk esin vanila, tak boleh skip ke benda ni. So aku masuk omelet. Omelet ni nak kita punya kek ni bagi lembut, gebu, gebas. Okay, tahan lama. So aku masuk gula custard 1/2. Okay, so kita mixkan dulu bahan-bahan ni dulu. Okay, bagi dia rata kembang lah. Okay, so dah nampak tak, dia jadi macam ni. Okay, dan kita masukkan tepung kita. Aku pakai tepung kek naik sendiri. Kita masuk sikit-sikit. Kita masuk total, aku masuk dalam ni adalah 2 cawan matrik. Okay, so ni aku masuk satu dulu sebab aku mixkan ke dia dalam bekas ni. Jadi aku kena mix slow-slow lah sebab nanti dia terpercik kat luar. So mixkan. So agak dah okey, dah rata macam ni. Kita boleh masuk yang cawan kedua lah. Okey, so kita masukkan cawan kedua pula. Okey, sikit demi sikit. Okey, ni bahan-bahan dia memang mudah. Okay, kalau korang tak ada tepung kek penaik sendiri ni, korang boleh pakai tepung gandum. Okay, yang diayak 2 cawan. Then kita kena pakai sebut penaik lah, 1 sudu. Okay, untuk naikkan kek tu. Tapi kalau korang beli tepung kek ni, tepung kek ni rasa aku murah je, RM3 lebih. So better pakai tepung kek senang lah, tak payah beli bicarbonate bagai. Then dia punya tester pun lembut. Okay, so dah habis. Kita mixkan dia. Okay, bagi dia rata betul-betul. Okay, so dah rata nanti macam ni. So kita masukkan susu cair. 1/2 dulu aku masuk. Okay, mixkan dia. Okay, aku masukkan lagi susu cair. 1/2 juga. Aku mixkan. Okay, aku masukkan lagi. Kalau korang tak ada susu cair, korang boleh pakai susu pekat. Korang kacau dalam 2 sudu tu, korang kacau lah, jadikan dia cair. Then pastikan 1/2 lah scoop cawan matrik tu. Okay, so dah mixkan ni, ratakan dia. Okay, pastikan ratakan dia. Don't worry, kita memang nak tester dia cair. Okay, aku tak sepatutnya 1/2 masuk koko ni sebab koko aku tak banyak. So aku masuk dalam 2 sudu macam tu lah. Kalau boleh 1/2. Okay guys, baru nampak coklat dia tu pekat, likat. Korang masuk je 1/2. Ni memang dah dia punya adunan ni memang untuk koko yang 1/2. Sebab koko aku tak ada kat rumah, aku lupa nak beli. Dan sebaik ada sedikit, boleh lah bagi dia warna coklat. Okay, so aku gaulkan dulu sebab aku takut dia mengibak. Okay, so mixkan balik. Okay, sementara kita mixkan dia ni, kita boleh masuk minyak. Okay, kalau tak ada minyak, aku pakai minyak jagung. Kalau tak ada minyak jagung, korang boleh pakai minyak biasa. Okay, 1/2. 1/2 minyak. So kita masukkan minyak. Aku rasa buat kek-kek macam ni amat-amatlah senang. Okay, so kalau kita buat sendiri pun puas hati dan takkan gagal punya. Pasti confirm jadi punya. Don't worry, takkan gagal punya. Okay, dah lah ni. So aku pakai ketam minyak kat bawah dia ni. Dan tepi tu aku dah letak butter sikit untuk aku elakkan dia melekat. Ni aku taburkan coklat. Okay, saja je sebab coklat aku banyak sangat.
Tak ada, tak apa. Sebab aku punya coklat ni pun tak padu warna dia. Okay. Patutnya 1/2 koko, sebut koko. Then tak ada koko. Ada sikit je kat rumah aku. So kita masukkan kat kita punya loyang. Okay, kita kukus untuk dapatkan kek yang lembap. Okay, kalau korang bakar dia agak kering. Tapi boleh je. Tak ada masalah. Tapi aku suka nak kata moist kan. So kita kena kukus lah kek coklat kita ni. Okay, so ratakan. Then dah rata, kita ketuk-ketukkan dia bagi dia padat. Tak ada ruang untuk kat dalam tu. Okay, pastikan korang punya kukus dah panas lagi. Okay, kita jangan terlebih panas sangat-sangat. Nanti korang punya kek akan merekah. Kuyak. So, ni dah megak. Dia aku masukkan. Aku kukus ni dalam 40 minit macam itulah. Api yang sedang sangat. Pastikan korang punya kukus tu dah panas. Dan aku tutup dengan tutup kain ni untuk elakkan permukaan kek tu jatuh air kukusan tu lah. Korang kena, okay ni nampak ni dah siap. Ha, nampak merekah tu sebab terlampau panas lah. Sepatutnya dia kena api yang sedang. So kena check, aku cucuk lah dengan garpu. Sebenarnya aku dah cucuk sebenarnya kat situ. Dia dah, okay dah siap. Dia tak melekat kat garpu atau didi, dah siap lah. Okay, mereka ni sebab terlampau panas. Okay. Korang kena pandai lah buat benda ni. Kalau dah nampak dah macam dalam 20 minit, so korang kecilkan api balik. Okay, so 20 minit lagi korang besarkan api. Dia tak akan merekah macam ni lah, insyaAllah. Okay. Tapi tak apa, sebab kita nak tuang coklat kat dalam ni, so tak nampak lah benda merekah. Sebab tu aku tak jaga kek aku ni. Sebab tutup juga dengan coklat nanti kan. So kita sejukkan dia. Kita buat topping dia coklat. Okay. Korang rebus air kat bawah dia tu. Then korang masak atas air yang panas. Pastikan air kat bawah tu tak penuh. Then aku masukkan susu cair 1 cawan metrik dan 2 cawan coklat. Coklat bar ke coklat yang aku pakai ni mana-mana. Jadi 2 cawan. Okay. Kalau korang nak lagi sedap, korang pakai whipped cream. Gantikan susu cair tu. Okay guys. Okay, ni sisi bajet lah. Bajet yang sedap. Don't worry. Memang sedap juga. Walaupun tak pakai whipped cream, kita pakai susu cair je. So kita gaulkan dia. Okay, nampak tak? Sampai jadi macam ni. So aku letak sedikit minyak untuk nampakkan dia kilat. Okay. Dalam 2 sudu macam tu. Minyak biasa je. So then kita boleh potong lah kita punya kek ni. Sejuk, dah sejuk. So coklat tu kita sejukkan. Pastikan korang nak tuang dekat coklat tu dekat kek kita ni. Pastikan kek dan coklat korang tu sejuk. Okay, nanti tak adalah coklat tu serap kat korang punya kek. Jadi nanti kering lah, tak nampak coklat tu. Nampak tu. So kita buka dia punya plastik ni. So kita balikkan. Then aku potong lah. Sebab ni aku kan nak jual kan. Aku nak makan sendiri. Aku tak adalah ukur besar mana, panjang mana. Aku potong je. Okay. So ni. Okay, ni aku dah potong ni. Coklat bar yang aku dah letak kat dalam tu. Okay. So coklat aku, kek aku ni nampak macam pucat sikit. Sebab aku tak ada sebut koko. Kalau korang letak 1/2, ngamlah warna dia. Okay. Korang letak je. Ikut je. Aku akan bagi dia punya resipi kat bawah ni. Korang ikut je. Okay, just tambah koko je lagi. Okay. So ni aku potong. Aku potong tak ada ukur lah. Dia besar, dia kecil. Sebab aku nak bagi jiran-jiran aku, my friend, makan kek aku ni. Okay. So aku bedal-bedal je lah. Potong agak-agak sama. Okay lah. Okay. Ni aku pakai loyang 8x8. Okay guys. Kalau korang rajin, korang buatlah dalam cup. Okay. Cawan-cawan yang kecil tu. Okay. Lagi cantik benda tu. So ni aku buat yang mudah lah. Okay. Kek dan coklat aku dah betul-betul sejuk. Dan aku baru tabur dekat aku punya kek. Kalau korang masih letak panas-panas, dia agak panas dan takut dia serap. Kek tu serap coklat tu tau. Boleh je, tak ada masalah. Cuma tak nampak lah coklat tu ada kat atas korang punya kek. Nampak ni bergegar. So aku letak coklat chip. Kalau ada warna-warni tu, korang boleh lah tabur dekat atas dia. Aku cuma ada coklat chip je.
Aku guna apa yang ada kat rumah sebenarnya. Sebab tu aku tengok, oh ada coklat, ada ni. So aku buat coklat. Kek coklat moist lah. Coklat lele gitu nama dia. So aku tabur kat ni. Then dah siap guys. So selamat mencubalah kek ni. Confirm jadi punya korang buat. Okay, lembut sangat-sangat. Then dia punya coklat pun. Ikut coklat korang lah. Korang beli mahal sedap lah dia. Premium coklat. Rasalah premium coklat. Kalau coklat biasa pun dah okey dah. Ikut korang lah. Bajet korang. Okay guys, selamat mencuba. Jumpa next video. Assalamualaikum guys. Bye.